Hi guys, saatnya aku calling lagi. Nah, untuk pertama kalinya aku keluar kota. Kali ini aku callingnya di mana? Ayo, di sini kamu bisa berobat. Soalnya namanya juga, ya kalau misalnya di dunia kopi udah pada tahu ya namanya apa. Apalagi di Jogja, banyak nih yang rekomendasiin kalau jalan-jalan ke Jogja itu harus mampir ke satu coffee shop ini, yaitu Klinik Kopi. Aku udah berada di depan Klinik Kopinya, lagi tunggu antrian. As always, ramai banget. Tapi walaupun ramai nggak apa-apa, aku tunggu aja karena worth the wait. So let's check it out. By the way, aku lagi tunggu antrian, dibukanya jam 9 dan aku datangnya jam 10, antrianku udah nomor 8. Nanti sistemnya tuh seperti dipanggil dokter, dipanggil nomor antriannya berapa. Jadi buat kamu yang penasaran, stay tune aja terus, karena aku juga penasaran. Oke. Okay. Benar seperti panggilan dokter. Jadi kita langsung menuju ke dalam aja. Tempatnya seperti apa dan servis apa yang mereka berikan? Dia ya, si Mas Pepeng ini berikan. Oke. Itu dia bintang tamunya, namanya Mas Pepeng. Kalau datang ke Klinik Kopi, dokternya ini pasti si Mas Pepeng. Oke, udah disuruh masuk. Let's go. Nih, misi. Wow. Aku duduk di sini aja deh. Langsung, mana Mas Pepengnya? Dokternya mana nih? Langsung ke dokternya aja ya. Kita punya jalur natural, forest, natural process. Gak lebih manis dia, clean banget dia, gak terlalu strong, gak terlalu asem. Kalau agak lebih asem, kita punya padusi Solok Sumatera Barat. Agak lebih asem manis dia. Terus kita yang paling soft, kita punya Pak Jarwo. Pak Jarwo Temanggung, jumprit, aromanya kayak tembakau, makisa itu ini. Terus yang paling wangi, kita punya Celbesa Ethiopia. Paling-paling kita kopi luar ada dua, setahun paling dua kali ngambilin. Kita punya kenya ini sama kita punya volume apa CBC Ethiopia natural. Terakhir malino agak lebih soft ya. Guys, aku udah berada di depan, ini lagi dibuatin kopi sama Mas Pepengnya di sana lagi sibuk kopinya. Jadi kopinya udah dijejerin semua di sini, semuanya beda-beda rasa. Gue dari Medan juga. Malang. Dokternya ini ada satu. Ini ketemu pasiennya banyak. Oke. Scale enggak pakai termometer. Bikin sekaligus 5 lagi. Luar biasa lah Mas, luar biasa. Iya, mana ada, Mbak? Ini namanya kreativitas. Ya udah kelar. Terus yang lagi dibagi-bagiin kopinya. Kopi aku tadi aku ordernya Yellow Cantora. Jadi mari kita cicipin aja dulu. Gak hanya kopi aja yang disajikan di sini, ada cheesecake juga. Cheesecake-nya juga enak. Enak banget. Yang buat siapa? Dapur tangga, Mbak Istri. Ada istri kesayangan, pantas enak banget. Jadi mari kita cicipin kopinya dulu ya. Oke. Udah kelar nih aku nikmati kopinya, disuguhin oleh Mas Pepeng di Klinik Kopi. Konsepnya cukup unik, konsep yang slow bar, berbeda dengan coffee shop yang pernah aku kunjungi. Buat kamu yang penasaran dan pengen ngerasain konsep yang seperti apa yang aku maksud, boleh aja datang langsung ke Klinik Kopi. Nah, ini bukannya jam 9 ya, jam 9 pagi. Tapi kalau misalnya kamu mau menghindari keramaian, boleh datang lebih awal. Aku datangnya jam 10 aja, udah antrian nomor 8. Nah, aku juga ada beli ini nih. Coffee beans.
Coffee Beans yang bisa aku bagi-bagi ke teman-teman di Rus sendiri oleh Mas Pepe Klinik Kopi. Oke, itu aja untuk calling aku kali ini. Buat kamu yang pengen kunjung ke Klinik Kopi, bisa lihat di description box di bawah ini, aku bakalan taruh alamatnya di mana dan bukanya jam berapa. Silahkan monggo dicek aja langsung. Buat kamu yang suka dengan video ini, don't forget to put a thumbs up. Share ke teman-teman kamu, mana tahu mau bebarengan datang ke sini, share ya biar tahu lokasinya seperti apa dan apa yang kamu harapkan di Klinik Kopi itu seperti gimana. Silakan like, comment, share, subscribe buat kamu yang belum subscribe. Follow juga Instagramnya Oten Coffee, @otencoffee. Kita jumpa lagi di calling berikutnya. Salam Kopi edisi Jogja. Bye bye. Salam Kopi. Salam Kopi. Oten Coffee, ngopi dalam sekali klik.